semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Indapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya download video TikTok tanpa watermark. Jadi maksudnya tanpa watermark itu nggak ada tulisan TikToknya gitu loh. Nah aku bakalan share caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Oke, kita akan masuk ke TikTok. Nah jadi di sini tuh kita akan cari produk untuk mempromosikan TikTok affiliate. Dan aku biasanya kalau cari barang-barang produk Cina itu biasanya di AliExpress Daily. Nah oke, udah masuk, dan di sini kalian bisa search ya produk apa yang bakalan kalian promosiin. Dan aku saranin sih cari produknya yang umum-umum aja gitu, supaya kalau misalkan kita mau promosiin produk di TikTok affiliate itu barangnya ada gitu. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah kelambu tidur ya. Nah, ini kita akan salin tautan ya. Di sini ada panah. Kalian klik aja terus salin tautan. Oke, udah. Kemudian kita back. Pertama, kalian harus punya aplikasinya dulu, yaitu TikTok Downloader. Nah, ini kalian bisa download sendiri di Play Store. Kemudian buka aja. Langsung masuk. Nah, jadi ketika kita salin tautan itu di sini udah langsung kayak ngeling gitu. Jadi kita tinggal download. Pilihannya adalah unduh tanpa watermark. Oke, di sini banyak iklan, kita tutup aja. Nah, ini udah ke-download. Nah, ini adalah produk yang tadi aku download ya. Dan di sini tanpa ada tulisan misalkan TikTok AliExpress gitu loh, jadi nggak ada embel-embel tulisan TikTok video ini dari mana gitu, jadi polos aja karena kan tanpa watermark. Nah kalau misalkan udah polos kayak gini, kita bisa langsung promosiin di TikTok affiliate kita. Kita back terlebih dahulu, terus kita langsung aja posting. Unggah, tinggal masukin aja. Kalau misalkan mau tambah suara, tinggal pilih aja. Karena sebelumnya itu ada musiknya ya teman-teman, jadi kita akan atur musiknya, suara aslinya dikecilin, penambah suaranya digedein. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau suara aslinya lebih kenceng, kalian bisa kecilin. Nah, setelah kayak gini, kalau misalkan kalian mau tulis misalkan link bio atau apa, kalian bisa tulis aja di sini. Tapi karena aku nggak ada link bio, nggak bakalan masukin link bio maksudnya, aku bakalan langsung aja klik berikutnya. Step selanjutnya, kalian pilih sampul terlebih dahulu. Oke, udah, untuk captionnya apa, untuk pilih sampul, sampulnya bebas. Tambahin tautan, pilih produk. Tambah lebih banyak produk, pilih afiliasi karena kan untuk TikTok affiliate. Tulis aja kelambu lipat, di sini banyak banget. Aku pilih yang lebih mirip banget. Tambah. Kalau misalkan mau nambahin lebih dari keranjang kuning, tinggal tambah lagi. Karena yang kotak udah kita masukin, kita pilih sampel kelambu lipat yang bulat ya. Nah. Kemudian pilih tulis caption ya.
Oke, setelah caption, jangan lupa tagar. Oke, udah. Di sini udah kita cek sampul udah, kemudian tautan udah ada 2. Sebenarnya untuk tautan kalian bisa masukin lebih dari 2 tautan. Cuman karena aku pengen nambahinnya 2 tautan aja, jadi cuman 2 ya. Nah, setelah ini kita posting. Oke, sudah diposting. Kita cek. Nah, ini adalah keranjang kuning yang tadi aku masukin tautannya. Nah, seperti ini. Kayak gini gampang banget kan? Jadi buat teman-teman yang mau ambil video di TikTok itu kalian bisa unduh dulu tanpa watermark, kemudian nanti kalian bisa share di TikTok kalian sendiri gitu. Tapi jangan nyomot video dari influencer-influencer ya. Nanti takutnya kedeteksi oleh TikTok, nanti akun kalian bakalan bermasalah kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku ya. Semoga video yang aku share hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.